Degupan jantung serasa kencang berdetak di saat irama musik pengiring sang legenda orkestra Indonesia Erwin Gutawa membuka sesi dimulainya konser alam semesta sang diva dangdut Lesti Kejora dan Krisdayanti. Malam yang mulai memekat seakan tak peduli tentang hitamnya langit-langit G-Expo Convention and Theater Center Kemayoran Jakarta pecah, meriah, spektakuler. Dengungan suara penonton menyoraki Lesti Kejora. Bulu kuduk merinding, suara piano semakin berdenting. Lesti Kejora tiada banding. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Semua penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora serentak menyatakan inilah salah satu pertunjukan simfoni orkestra luar biasa dari sang idola mereka Lesti Kejora. Konser semesta yang diadakan hari ini di G-Expo Convention and Theater Center Kemayoran Jakarta itu pecah, meriah, spektakuler dan luar biasa. Dengungan suara penonton dan sorak-sorai menyoraki Lesti Kejora. Luar biasanya antusiasme dari warga ibu kota dan luar kota padat ramai dan memacati jalan menuju arena konser di G-Expo Convention Center Kemayoran Jakarta itu. Mereka memutuskan untuk pergi bersantai menjelang malam acara malam minggu sembari menyaksikan idola mereka melantunkan suara merdunya di atas panggung yang meriah dan spektakuler. Salah satu penonton yang diwawancarai saat berada di arena konser menyatakan jika uang sebesar 2 juta rupiah untuk membeli tiket konser sangat sebanding dengan kepuasan hati dan kebahagiaan yang tengah ia rasakan hari ini. Hal itu lantaran untuk pertama kalinya dirinya menyaksikan secara langsung idolanya bernyanyi, biasanya hanya di layar kaca saja. Ini sangat berbeda, suasananya luar biasa, jauh-jauh dari luar kota terbayarkan sudah dengan penampilan yang sangat indah dari Lesti Kejora, pungkasnya. Baru saja acara konser itu dimulai, tiba-tiba saja laman media sosial kembali berguncang. Didapatkan dalam hasil skor rating pencarian dengan tagar Lesti Kejora, konser semesta langsung meroket naik ke tangga trending dalam pencarian kata. Bukan Krisdayanti atau Bunga Citra Lestari, namun Lestiani, itulah nama untuk rating tertinggi di media sosial searching hari ini. Ketika pertama kalinya acara itu dimulai, nampak sekali antusiasme dari penonton sehingga hasil dari kerja keras dari Leslar Lover telah membuahkan hasil dengan diraihnya trending Twitter dalam malam konser semesta dari Lesti Kejora. Yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar adalah laga aksi suara dari sang biduan dangdut asal Sunda itu. Kenapa tidak? Suaranya yang disebut-sebut sebagai suara paling indah dan tak bisa dipungkiri lagi. Dalam setiap kali aksi panggungnya, Lesti Kejora selalu merebut simpati dari para pendengarnya. Buktinya saja, setiap aksi panggung dari biduan Sunda itu selalu dapat dipastikan akan trending satu di platform media sosial. Inilah bukti yang tidak terbantahkan hingga hari ini. Kabar terdengarnya Rizky Billar dan Lesti Kejora menjadi trending topik malam ini, lagi-lagi dalam malam konser semesta Weekend in Jakarta, membuat semua penggemar merasa bahagia. Memang intan permata akan tetap berharga di saat disandingkan dengan bintang artis tanah air yang lainnya, ujar komentar netizen di laman media sosial hari ini. Ratusan jurnalis, wartawan lokal, dan beberapa dari mereka dari luar negeri pun juga ikut meliput acara konser yang megah ini. Mereka berlomba-lomba menyajikan penampilan live terbaik dari musisi papan atas tanah air ini. Besok sudah barang pasti laman pemberitaan akan dipenuhi dengan headline dari Lesti Kejora dan Krisdayanti, dua sosok diva musik Indonesia yang sukses besar menghipnotis pendengarnya di mana-mana. Alhamdulillah ya, semua berkat perjuangan kita semua menyupport Lesti Kejora. Memang kalau sudah berurusan dengan Leslar Lover jangan main-main. Udah terbuktikan kalau malam ini adalah malamnya Lesti Kejora. Apalagi dedek Lesti lagi ulang tahun dan dirayakan oleh semua penonton konser semesta.
maju terus pantang mundur, rezeki kalian gak ketukar. Biar aja apapun datang menghadang, Leslar terus berjaya, yang penting Lesti tetap berjaya. Ini konser paling heboh, Mimi Krisdayanti saja tidak percaya konsernya seheboh ini. Hidup Leslar, tetap jadi orang yang baik dan rendah hati. Ketenaran dan kekayaan hanya titipan, dan kebaikan akan tetap dikenang sampai kapanpun. Perbanyaklah bersedekah dan menyayangi sesama, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Sehat gapai apa yang belum kalian gapai. Mendukung kalian karena rasa kasih sayang, walaupun kami belum pernah kenal secara langsung. Bersinarlah terus Leslarku, doa kami selalu menyertaimu. Semoga langgeng terus sampai til jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, terima kasih untuk Leslar Lover yang berada di mana saja, yang sudah berjuang mati-matian menyupport karir dari sang idola kita semua, Lesti Kejora. Dan juga ucapan selamat untuk sang idola kita yang saat ini berada di usia miladnya yang ke-24 tahunnya. Semoga karir mereka tambah bersinar terus sampai akhir masa. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah ragam komentar dari jutaan lautan komentar yang berada di beranda laman media sosial hari ini tak terbendung. Mendoakan Lesti Kejora, idola mereka, adalah bentuk kebahagiaan yang tak terkira bagi mereka. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.